Polis menahan seorang lelaki dipercayai pengendali akaun Facebook JDT Fan Club kerana memuat naik hantaran berbau penghinaan terhadap institusi diraja dan Sultan Johor. Tingkatan 6 di negara ini tidak seharusnya terikat sangat dengan peraturan sekolah. Sebaliknya diberi sedikit kelonggaran walaupun berada di kawasan persekolahan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kes demam denggi di Pahang menunjukkan peningkatan 130% dalam tempoh hampir 6 bulan pertama tahun ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.